Oke guys, kembali lagi channel kita Bukain Dong. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Kali ini kita mau unboxing satu buah minuman baru ya. Ini Iso Plus Koko rasa kelapa, teman-teman. Ini minuman isotonik seperti merek lainnya ya. Dan ini plastik, kita lihat dulu ukurannya. Ini ukurannya itu 175 ml teman-teman di sini. Ini buatan dari Wings Food sebelah sini ya. Kalian bisa lihat informasi nilai gizinya. Terus ada semacam kandungan-kandungannya di sini, komposisinya. Ini logonya Iso Plus biasa. Kalau yang enggak rasa kelapa biasanya warna biru putih aja seperti merek Pocari Sweet, tapi kalau ini ada rasa kelapanya. Dia ada gambar ilustrasi kelapanya, teman-teman. Sini. Isotonic drink dan tutupnya warnanya putih, ada expired date-nya. Sini ada logo halalnya dari Kementerian Agama, ini Kementerian Agama Indonesia. Terus di sini bagian versi bahasa Inggrisnya. Kalau dari segi botol, dia bentuknya punyanya dia sendiri ya, teman-teman. Kita langsung buka aja ya, teman-teman. Ini warnanya nih agak keruh gitu ya, tapi seperti biasa ya, teman-teman. Seperti biasa isotonik itu memang warnanya keruh. Kita cobain, teman-teman. Ini segar, teman-teman. Tapi dia ada aroma kelapanya. Jadi rasanya manis, tapi dia kayak segar gitu kalau ditenggorokan. Kita mau minum langsung dari botolnya aja. Ini cocok banget buat kita yang habis olahraga, minum seperti ini ya, mengembalikan cairan dalam tubuh. Oh ya, kalau kalian mau beli minuman seperti ini, cek aja di deskripsi ya, atau klik deskripsi. Banyak sekali barang-barang yang unik dan harganya diskon. Kalian bisa klik aja di deskripsi. Sekian dulu aja video kali ini, teman-teman. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video Bukain Dong berikutnya.